السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. Sebelum kita melanjutkan judul kajian seperti biasanya, kami mengingatkan kepada kaum muslimin seluruhnya, alhamdulillah kita sekarang memasuki bulan Muharram, bulan Muharram. Yang mana keutamaan bulan Muharram ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatash shuhur indallah 12 shahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tudhlimuna fihinna anfusakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ketetapannya di waktu menciptakan langit dan bumi, di antara 12 bulan ada 4 bulan kata Allah yang disebut dengan bulan haram. Makna dari haram kata para ulama adalah bulan suci, yang suci yang terlarang. Dan itulah ketetapan Allah yang lurus. Maka jangan kalian kata Allah berbuat zalim di bulan itu. Jadi di bulan Muharram ini Allah khusus mengatakan jangan berbuat zalim. Jangan berbuat zalim di bulan Muharram ini. Jangan berbuat aniaya, dosa, kekejian, keburukan di bulan ini. Dan janganlah kalian kata Allah menganiaya diri-diri kalian di keempat bulan yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, bulan Muharram ini adalah bulan yang kalau dimanakan, diartikan secara bahasa, maknanya adalah suci atau terlarang. Bulan yang suci, bulan yang terlarang di sana melakukan dosa-dosa. Yang mana Muharram itu dinamakan dengan Muharram karena bulan tersebut salah satu bulan yang suci di sisi Allah Jalla wa'ala. Kalau ditanya apa 4 bulan yang haram yang disebutkan di dalam Al-Quran, maka jawabnya yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram, kemudian bulan Rajab. Yang mana bulan Muharram ini disebutkan oleh para ulama bulan yang sangat dimuliakan. Sampai-sampai disebutkan dalam sebuah hadis, bulan yang paling mulia adalah bulan Muharram. Dan kita alhamdulillah sekarang memasuki tanggal 2 Muharram. Yang bulan ini adalah bulan yang sangat dimuliakan. Saking mulianya bulan Muharram, disebutkan oleh Nabi disebut dengan Syahrullah, bulan Allah. Jadi disebut dengan bulan Allah. Yang mana bulan Muharram ini asal namanya adalah Safarul Awal. Jadi asal nama bulan Muharram adalah Safarul Awal.
Kemudian setelah datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat Islam, maka Safarul Awal diganti menjadi Muharram. Jadi nama bulan yang diganti khusus dikarenakan keutamaan yang ada padanya. Maka hendaknya kita semua, disebutkan dalam hadis, tidak ada puasa, kata Nabi, yang lebih utama setelah bulan Ramadan daripada puasa di bulan Muharram. Jadi puasa di bulan Muharram adalah puasa seutama-utama puasa, adalah yang dilakukan di bulan Muharram. Maka dianjurkan, kata para ulama, diperbanyak puasa di bulan Muharram, terutama puasa di tanggal 9, kemudian di tanggal 10, kemudian di tanggal 11-nya. Bila tidak mampu, minimalnya berpuasa di tanggal 10 Muharramnya. Maka Imam Nawawi mengatakan, bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia. Jadi kata Imam Nawawi, beliau menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim, bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia untuk seseorang berpuasa sunnah. Jadi puasa sunnah yang paling utama adalah puasa sunnah yang dilakukan di bulan Muharram. Kemudian Imam Asy-Syuyuti mengatakan, bulan Muharram disebut dengan bulan Allah. Disebut dengan bulan Allah. Sementara bulan-bulan yang lainnya tidak mendapatkan gelar ini. Jadi satu-satunya bulan yang mendapat dengan yang mendapat gelar bulan Allah hanyalah bulan Muharram. Dan bulan Muharram ini juga dinamakan dengan Syahrullah Al-Asam. Apa makna Al-Asam? Al-Asam itu artinya sunyi. Jadi bulan Muharram juga disebut dengan bulan Allah yang sunyi. Kenapa dinamakan demikian? Karena bulan Muharram sangat-sangat terhormat. Maka jangan kita lewati bulan Muharram ini dengan sia-sia. Allah sudah memuji bulan ini. Nabi sudah memujinya. Para sahabat menghormati bulan ini. Dan bulan ini bulan yang sangat dimuliakan. Bahkan Nabi pertama kali menjalankan kewajiban puasa sebelum kewajiban bulan Ramadan adalah kewajiban puasa di bulan Muharram. Jadi kalau ditanya puasa apa yang pertama kali diwajibkan, puasa di tanggal 10 bulan Muharram, itulah puasa yang pertama kali diwajibkan dalam Islam. Kemudian barulah setelahnya ada kewajiban puasa di bulan Ramadan. Setelah datang kewajiban puasa di bulan Ramadan, maka puasa di bulan Muharram, khususnya tanggal 10, tidak lagi diwajibkan, tetapi dianjurkan, disunnahkan untuk berpuasa padanya. Dan ini menunjukkan keutamaan bulan Muharram, yang mana di bulan Muharram ini orang-orang Yahudi berpuasa, orang-orang musyrikin Quraisy berpuasa. Maka Nabi mengatakan umat Islam lebih pantas untuk berpuasa padanya. Ketika Nabi bertanya tentang orang Yahudi, kenapa orang Yahudi berpuasa di tanggal 10? Ternyata orang Yahudi berpuasa di tanggal itu karena di tanggal 10 Allah menyelamatkan Bani Israel dan menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Dan kata Nabi Muhammad, kalau begitu umat Islam atau kita semua lebih pantas untuk berpuasa di tanggal 10 itu. Hanya saja untuk menyelisihi orang Yahudi,
dianjurkan seseorang berpuasa di tanggal 9-nya. Maka Imam Ibnu Al-Qayyim menjelaskan puasa terkait dengan hari Asyura atau terkait dengan tanggal 10 bulan Muharram itu ada 3 tingkatannya. Tingkatan paling sempurna berpuasa di tanggal 10, di tanggal 9, di tanggal 11. Ini tingkatan puasa Asyura yang paling sempurna. Tingkatan kedua, puasa di tanggal 9 dan tanggal 10-nya saja. Dan tingkatan yang paling rendah adalah berpuasa di tanggal 10 Muharram saja. Maka barang siapa yang berpuasa, kata Nabi, di hari Asyura, di tanggal 10 Muharram, maka akan diampuni dosa-dosanya setahun yang lalu. Jadi berpuasa satu hari, diampuni dosa-dosanya setahun yang lalu. Dan perlu kita ketahui, di dalam bulan Muharram ini manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok Syiah Rafidhah, yang mereka menganggap bulan Muharram ini bulan kesedihan. Kenapa demikian? Karena mereka menganggap adalah di bulan Muharram adalah bulan kematian Husain bin Ali. Kematian sahabat Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Maka orang-orang Syiah yang mengkultuskan Ahlul Bait di bulan Muharram, mereka jadikan bulan Muharram itu bulan ratapan, bulan penyesalan, dan mereka menampar-nampar pipinya, merobek-robek bajunya sampai pada taraf melukai tubuh-tubuh mereka sampai mengeluarkan darah. Ini orang Syiah di bulan Muharram. Adapun yang kedua adalah kelompok yang bergembira di bulan Muharram. Yang ini disebut dengan kelompok Khawarij. Disebut dengan kelompok Khawarij. Yang mana kelompok Khawarij ini adalah kelompok yang mengkafirkan sahabat Ali. Dan begitu juga mencela keturunannya. Di antara keturunannya adalah Al-Husain. Orang Khawarij mengkafirkan, mencela, bahkan bergembira di bulan Muharram akan kematiannya Husain, yang membuat orang-orang Syiah yang katanya bersedih. Adapun kelompok yang ketiga, mereka adalah kelompok yang pertengahan. Mereka meletakkan bulan Muharram sebagaimana mestinya, yang Allah muliakan, dan tidak ada kesialan yang namanya di bulan Muharram, dan tidak ada kesedihan di bulan Muharram, dan tidak ada kegembiraan seperti kegembiraannya orang-orang Khawarij di bulan Muharram. Maka hendaknya kita semua jangan melewati bulan Muharram ini dengan sia-sia. Maka hendaknya disunnahkan memperbanyak puasa, memperbanyak puasa, memperbanyak sedekah, dan beramal di bulan Muharram atau di bulan haram itu dilipat gandakan pahalanya. Begitu juga kata para ulama, berbuat dosa di bulan Muharram dosanya dilipat gandakan. Makanya Allah mengatakan fala tudzimuna anfusahum, janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian. Maksudnya khususnya di bulan Muharram atau di bulan haram, jangan samakan dengan bulan yang lain. Jangan samakan dengan bulan yang lainnya. Kemudian kita lanjutkan kajian kita seperti biasanya adalah meluruskan akidah. Disebutkan dalam hadis Rasulullah mengatakan ala unabbiukum bi akbaril kabair. Rasulullah mengatakan, maukah kalian aku khabarkan tentang dosa-dosa yang paling besar? Maka para sahabat menjawab, na'am ya Rasulullah. Tentu kami ingin tahu ya Rasulullah.
Maka Rasulullah mengatakan dosa yang paling besar, yang pertama adalah al-isyraku billah, yaitu berbuat kesyirikan kepada Allah, menyekutukan Allah, membuat tandingan-tandingan bagi Allah. Itulah dosa yang paling besar. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengatakan ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, ayyu dhanbi a'zam 'indallah, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Maka Nabi menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu engkau menjadikan sekutu bagi Allah, tandingan bagi Allah, padahal Allah telah menciptakan dirimu. Padahal Allah telah menciptakan dirimu. Ini hadis menjelaskan kepada kita semua tentang dosa yang paling besar, dosa yang paling merusak iman, dosa yang paling merusak akidah, yaitu dosa kesyirikan, yang mana tidak pantas kaum muslimin atau kaum mukminin atau orang-orang yang bertakwa kepada Allah melakukan dosa ini. Bahkan Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni, Allah mengampuni seluruh dosa kecuali dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa selainnya bagi yang Allah kehendaki. Maka ini teguran bagi kita semua untuk berhati-hati dari kesyirikan, yang mana kesyirikan ini dosa yang paling-paling dibenci oleh Allah. Kesyirikan adalah dosa yang paling buruk. Kesyirikan adalah dosa yang paling keji dan paling mengekalkan seseorang di dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran menyebutkan perkara-perkara yang diharamkan. Dan ternyata pertama kali yang diharamkan oleh Allah adalah kesyirikan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat ke-151, Qul ta'anu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tusyriku bihi syai'a. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, katakan kepada mereka, kemarilah aku bacakan kepada kalian apa saja yang diharamkan oleh Rabb kalian. Dan Nabi sebutkan, yang pertama yang paling-paling Allah haramkan adalah alla tusyriku bi syai'a. Alla tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian membuat tandingan-tandingan bagi Allah atau menyekutukan Allah sedikit pun, jangan, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan tentang 10 hak di dalam Al-Quran, hak yang paling pertama yang harus ditunaikan oleh manusia adalah haknya Allah, yaitu berupa jangan menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah tugas pertama kita dalam meluruskan akidah, meluruskan diri-diri kita dari berbagai macam kesyirikan, menyelamatkan diri kita semua dari berbagai macam penyimpangan, kekufuran, kesyirikan. Maka setelah kita mengetahui bahwasanya begitu besar dosa kesyirikan, yang mana syirik ini bisa membatalkan keislaman, kesyirikan bisa membatalkan Islam, kesyirikan
bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam tanpa dia sadari, menyebabkan pelakunya terjatuh dalam kemurtadan tanpa dia sadari, maka setelah kita mengetahui bahwasanya kesyirikan adalah beribadah kepada selain Allah, maka penting kita mengetahui apa yang dimaksud dengan ibadah. Setelah kita mengetahui kesyirikan di antara maknanya adalah beribadah kepada selain Allah, menyekutukan Allah, membikin tandingan-tandingan bagi Allah dalam ibadah, maka penting kiranya kita semua memahami apa yang dimaksud dengan ibadah, yang jika diserahkan kepada selain Allah akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Ibadah maknanya adalah seluruh perkara yang Allah cintai, seluruh yang Allah ridai, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Jadi semua yang Allah cintai, yang Allah ridai, yang Allah perintahkan, maka itu bernilai ibadah sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan di antara ibadah adalah kesabaran, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Wallahu yuhibbu sabirin, Allah mencintai orang yang bersabar. Maka kesabaran termasuk dari ibadah. Termasuk dari ibadah adalah solat. Aqimis salah wa atuz zakah, tegakkanlah solat dan tunaikan zakat. Jadi antara ibadah adalah solat, kemudian zakat. Kemudian di antara ibadah adalah yufuna bin nadri, membayar nazar. Itu termasuk dari ibadah, dan masih banyak ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi intinya ibadah adalah semua perkara yang Allah cintai dan ridai. Dan kalau ingin tahu kapan perkara itu diridai dan dicintai oleh Allah, jawabnya jika perkara tersebut diperintahkan oleh Allah. Jika perkara tersebut diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala, itu merupakan tanda dari perkara tadi adalah ibadah dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Di antara ibadah yang hendaknya kita serahkan hanya kepada Allah adalah berkurban, menyembelih hewan, atau berkurban hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Dan di antara bentuk ibadah adalah menyembelih hewan dengan niat taqarrub. Kita lihat sekarang ada berita menceritakan menyembelih hewan seperti kerbau yang diserahkan kepada katanya penghuni pantai selatan misalnya, atau menyembelih kepala kerbau untuk diserahkan kepada ratu pantai selatan. Kenapa banyak kaum muslimin terkadang ketika menonton berita yang seperti ini, mereka menontonnya dengan biasa saja, apalagi yang melakukannya? Karena kebanyakan dari kaum muslimin mengira menyembelih itu bukan ibadah, yang akhirnya mereka menyembelih untuk jin, akhirnya mereka menyembelih untuk penghuni laut, akhirnya mereka menyembelih untuk benda-benda keramat, akhirnya mereka menyembelih untuk pohon-pohon keramat. Karena sebagian kaum muslimin mengira sesembelihan itu bukan ibadah, padahal disebutkan di dalam Al-Quran, Fasalli li rabbika wanhar, tunaikanlah salat dan menyembelihlah hewan kurban. Maka dari ayat ini
Allah memerintahkan untuk menyembelih hewan dalam rangka taqarrub. Itu menunjukkan menyembelih hewan itu termasuk ibadah. Dan banyak dari kaum muslimin mengira menyembelih itu bukan ibadah. Adapun menyembelih yang bukan ibadah itu jika diniatkan untuk makan. Untuk dimakan, untuk dijual. Adapun menyembelih untuk benda keramat, menyembelih untuk jin, menyembelih untuk pantai selatan misalnya, menyembelih untuk kuburan, menyembelih untuk gunung, menyembelih hewan untuk pohon-pohon keramat, semua sesembelihan itu yang benar adalah bernilai ibadah. Dan jika diserahkan kepada selain Allah, maka terjatuh dalam kesyirikan yang besar, terjatuh dalam syirik yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat ke-162 sampai 163, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan kepada mereka, sesungguhnya salatku dan sesembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Di sini kita pahami sesembelihan hanya untuk Allah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah sesembelihan yang diniatkan untuk taqarrub. Sesembelihan yang diniatkan untuk ibadah. Berbeda dengan sesembelihan yang niatnya untuk dimakan atau untuk dijual. Adapun kalau untuk ibadah dan taqarrub, harus semata-mata karena Allah. Adapun sesembelihan kepada pantai, sesembelihan untuk kuburan, sesembelihan kepada pohon, sesembelihan kepada batu, sesembelihan kepada bangsa jin, maka itu tergolong sesembelihan ibadah, tergolong sesembelihan taqarrub. Maka kalau dia lakukan, dia terjatuh dalam kesyirikan yang besar, dikarenakan menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah. Dan jika dia membawanya sampai matinya, maka bisa jadi Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya dan dia kekal di dalam nerakanya Allah Jannah wa'ana. Maka hendaknya kita semua berhati-hati dari dosa kesyirikan, karena dosa syirik adalah dosa yang sangat besar di sisi Allah dan sangat-sangat merusak akidah seseorang. Maka kewajiban pertama hidupnya kita di dunia ini adalah beribadah disertai dengan tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Itulah kewajiban yang paling utama, paling pertama yang harus dipahami setiap kaum muslimin yang ingin selamat kehidupannya fi dunya wal akhirah dan diselamatkan dari siksa neraka Allah Jannah wa'ana. Maka itulah salah satu penyimpangan akidah, yaitu kesyirikan. Yang kesyirikan ini hendaknya kaum muslimin mempelajarinya, mendalaminya, dan dipelajari dari orang-orang yang benar-benar memahami tentang kesyirikan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi, bukan kesyirikan versi masing-masing atau kesyirikan yang dipahami dengan pemahaman yang menyimpang. Karena sebagian kaum muslimin kalau dengar kata syirik, kata mereka syirik itu tanda tak mampu. Ini sebenarnya tidak nyambung. Itu syirik definisi siapa sebenarnya? Syirik itu adalah maknanya menyekutukan Allah, membuat tandingan-tandingan bagi Allah dalam ibadah, yang dia menyerahkan ibadah itu kepada selain Allah, yang menyebabkan dia bisa kekal dalam neraka dikarenakan dosa syirik tidak pernah diampuni selama-lamanya oleh Allah Jalla wa'ala, kecuali kalau dia bertaubat sebelum matinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka itulah sedikit penyampaian dari kami.
Dan kami ingatkan kembali kepada kaum muslimin, kita berada di bulan Muharram, maka berpuasalah minimal tanggal 10-nya, tapi lebih utama tanggal 9, 10, 11. Dan yang lebih utama lagi, diperbanyak, mungkin bisa dia berpuasa 20 hari di bulan Muharram, atau 15 hari, atau lebih dari itu. Yang penting, tidak puasa sebulan penuh. Jadi ingat ya, memperbanyak puasa di bulan Muharram itu bukan puasa sebulan penuh seperti bulan Ramadan, bukan. Maksudnya memperbanyak bukan puasa sebulan penuh. Maka puasalah di bulan Muharram ini diperbanyak, khususnya tanggal 10-nya, tanggal 9, tanggal 11, dan boleh ditambah di tanggal-tanggal yang lain, karena di bulan ini adalah bulan yang paling suci di sisi Allah, paling mulia, dan bulan yang disebut dengan bulan Allah, Syahrullah. Hanya satu bulan yang disebut dengan bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadha. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.